tugasnya di Sperindak itu harus tidak ada kompromi sama oknum yang melakukan lagi itu. Harus tegas. Jangan kita pemerintah ini ditaklukkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kan begitu. Tidak boleh kompromi lagi itu. Di Sperindak harus menjalankan pengawasan dengan baik. Jangan sampai terjadi banyak pelanggaran baru diributkan. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan siapa yang sudah ditegur dan berani ulang-ulang itu harus ditindak dengan tegas. Kalau perlu diproses secara hukum. Karena kalau kita hanya membiarkan, memberikan peringatan sampai dunia kiamat, peringatan itu jalan terus, tidak pernah ditindaklanjuti. Yang kita harus pikirkan ini masyarakat banyak, bukan oknum itu. Di Sperindak ini kan bukan pribadinya yang menindak di situ, tapi ini undang-undang. Jadi undang-undang melindungi itu melakukan penindakan apabila ada oknum melanggar. Karena kita ini sama-sama memikirkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Bagaimana masyarakat Indonesia itu menikmati, mengkonsumsi makanan yang layak dimakan dan diminum.